Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Ma'asyiral muslimin, hafizokumullah taala. Segala puji bagi Allah. Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmat dan iman kepada kita. Yang telah mengkaruniakan kesempatan untuk merayakan hari raya Idul Adha pada hari ini. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga Sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, marilah kita tingkatkan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa sehingga segala problematika yang kita hadapi dalam hidup ini akan segera menemukan jalan keluarnya. Allahu akbar! Allahu akbar! Hari ini dibawa keberkahan bulan Julhijjah yang mulia. Kita bersatu dalam rangka merayakan hari yang penuh berkah ini, yaitu Aidul Adha. Bulan Hijjah adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam, karena di dalamnya terdapat berbagai macam amalan yang mulia, utamanya adalah haji dan kurban. Haji dan kurban merupakan momentum yang penuh makna. Menjadi bukti pengabdian kita kepada Allah. Sekaligus mengingatkan kisah agung akan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam Yang memiliki ikatan kecintaan dan ketaatan yang sangat mendalam kepada sang pencipta Allah Rabbul Izzati. Hari ini kita berkumpul melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu melaksanakan Idul Adha. Sementara kaum Muslimin di tanah suci mereka melaksanakan ibadah haji dengan segala rangkaiannya. Mereka dengan pakaian ihramnya Rasal dari berbagai bangsa, datang dengan latar belakang bahasa yang berbeda, ras dan warna kulit yang berbeda, budaya dan serata sosial yang berbeda, namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana lantunan ucapan mereka, labbaikallahumma labbaik, Labbaikalla syarikal la kalbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la, mul la syarikal bagi kaum muslimin seperti kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ke Baitullah disyariatkan untuk melaksanakan salat duha salat Idul Adha seperti hari ini dan nanti kita melaksanakan ibadah kurban Badar kurban yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti kesyukuran kita atas kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita sebagaimana firman-Nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainakal Fasallili rabbika wanhar Inna abtar Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak atau Al-Kawthar. Oleh karena itu, sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Sesungguhnya orang yang tidak menyenangi kamu, yang benci pada kamu, itulah yang tidak punya keturunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh teladan bagi kita semuanya dalam ketaatan. Lo bersedia meninggalkan keluarganya di lembah yang kering, gersang dan tandus demi melaksanakan perintah Allah. Ibadah haji bahwa makna menanggalkan segala bentuk kemewahan duniawi fokus sepenuhnya melaksanakan perintah Allah dalam ibadah haji setiap muslim melakukan serangkaian ibadah yang telah ditetapkan mulai dari ihram tawaf sa'i hingga wukuf di arafah semuanya rangkaian mengajarkan akan kepada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dan kebersamaan atau hidup berjamaah dalam melaksanakan syariat. Dalam proses ibadah haji, para hujaj diajarkan untuk sabar dan ikhlas. Ketika tawaf, mereka mengelilingi Ka'bah sebagai simbol kedekatan kepada Allah. Ketika sa'i, mereka berjalan antara bukit sofa dan marwah sebagai simbol Agar kita hidup ini selalu berusaha dengan maksimal, ketika mereka wukuf, mereka berdiam diri sejenak di tanah lapang untuk bermuhasabah, menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat, memohon ampun, dan petunjuknya. Semuanya ini merupakan latihan spiritual untuk memperkuat iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar hamd. Sementara perintah berkorban mengajarkan kepada kita bahwa dalam beribadah kita harus siap berkorban apa saja yang kita miliki termasuk harta yang paling kita cintai. Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan putranya yang sangat dicintai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan akhirnya Allah menggantinya dengan seekor domba dan itulah yang kemudian kita laksanakan pada hari-hari ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan dramatis peristiwa ini di dalam surah as sofat dalam beberapa ayat antara lain adalah A'ud billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha Husayna qala ya bunaya inni arafil fil manami anni adbahuka fanzur. Fa anzur madha tara? Qala ya batif al-ma tukmar. Sa tajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya kurang lebih maka ketika anak itu sudah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, Hai hey anakku tersayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Anak itu menjawab, Wahai bapakku yang terhormat, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang yang bersobar. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang tiga hal. Pertama, ketaatan. Yang kedua, ketulusan atau keikhlasan. Dan yang ketiga adalah pengorbanan. Korban bukan sekedar ritual tahunan, tetapi memiliki makna yang mendalam. Kurban mengajarkan kita tentang pentingnya pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengorbankan apa yang kita cintai demi mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mari coba kita tafakursina apa yang telah kita kurbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala guna mendapatkan ridhonya. Ma'asyiral muslimin, taala. Rasulullah sallallahu memberikan kabar gembira tentang balasan yang luar biasa dari Allah bahwasanya Allah akan memberikan pahala kurban dengan sebaik-baiknya. Beliau bersabda yang artinya, "Tidak adalah pada hari nahar manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah" Dibanding mengalirkan darah, hewan kurban ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan rambutnya, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah itu jatuh ke muka bumi. Maka bersihkanlah, ikhlaskanlah niat kalian. Dalam berkorban. Oleh karena itu. Sekali lagi. Bagi yang belum kesempatan. Berkesempatan khutbah pada hari ini. Masih ada tiga hari kesempatan kita. Jangan sampai kita. Termasuk dalam ancaman. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Mangkana lausah. Falam yudahi Fala yakroban musallana. Rahu Ahmad. Siapa yang punya kemampuan sementara dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu berkorban. Amin. Ya Rabbal Alamin. Korban juga dapat memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Layana lallaha luhumuha Wala dimauha Wala kiyana lutaqwa minkum Kadhalika sakharaha lakum Litukabirullaha ala ma hadakum Wabashiril muhsinin Yang artinya kurang lebih Daging-daging unta Dan darahnya Sekali-kali tidak dapat mencapai keridoan Allah tetapi ketakwaan dari kamulah yang mencapainya. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang baik. Orang yang berkorban mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Muhsinin yaitu orang-orang yang selalu berbuat baik. Dalam pelaksanaan ibadah korban yang menjadi tujuan utama bukan sekedar menyembelih hewan dan membagikannya pada sama, tapi yang lebih penting adalah meraih takwa dan di situ ada unsur ukhuwah Islamiah agar kita memperhatikan orang lain. daripada hanya memperhatikan diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin hadrul al taala. Tentu kita tidak boleh lupa balah bahwa salah satu tempat yang bersejarah dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah Palestina. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surah Al-Anbiya ayat 71 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa najjaynahu waluton ilal ardil barokna fiha lil Yang ya artinya kami menyelamatkan Ibrahim dan Lut ke tanah Syam yang telah kami berkahi untuk seluruh alam para alitafsir tafsir menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari negerinya dari kejahatan warga kota Ur Mesopotamia atau Irak sekarang kemudian oleh Allah diselamatkan ke mana ke bumi Palestina yang penuh dengan berkah di sanalah Nabi Ibrahim melahirkan dua putranya yang pertama Ismail yang kemudian menurunkan orang-orang Arab dan yang kedua, Ishak, yang kemudian menurunkan nabi Ayub, nabi Yakub, maksud kami Alaihissalam, yang itu nama lainnya adalah Israel. Jadi, antara orang Arab dengan orang Israel, pada ikatnya adalah sebuah keluarga yang masih sangat dekat. Bumi Palestina bukan hanya tanah suci bagi umat Islam, tetapi juga menjadi saksi perjuangan, pengorbanan seorang Nabi dalam berdakwah menegakkan kalimah Allah. Saat ini jamaah sholat idul adha yang dimuliakan oleh Allah. Palestina berada dalam kondisi yang sangat memberhatinkan Saudara-saudara kita di Palestina hidup dalam serba kekurangan. Dalam tekanan ketidakadilan Penderitaan bahwa bahkan sudah tujuh atau delapan bulan, mereka hidup dalam bombardir laknatullah. Siapa zionis Yahudi? Kita tidak boleh melupakan mereka. Kita harus selalu ingat bahwa Palestina adalah bagian dari sejarah umat Islam, bukan hanya sejarah orang Palestina, bukan hanya sejarah orang Arab tapi Palestina yang di situ ada Masjidil Aqsa adalah bagian dari sejarah umat Islam. Siapa melupakan Palestina berarti melupakan sejarahnya sendiri bagi umat Islam. Siapa yang tidak memperhatikan Palestina, siapa yang tidak memperhatikan Masjidil Aqsa seperti memperhatikan Masjidil Haram saat ini berarti dia tidak memperhatikan Masjidil Haram Oleh karena itu ingat Ayat dalam surah Al-Isra Yang pertama mengingatkan pada kita Allah SWT menyatakan Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi abdihi Laylam minal masjidil haram Ilal masjidil aksal ladzi barokna Hawlahu linuriahu min ayatina Innahu wassami'ul basir Oleh karena itu Mari kita tanamkan dalam jiwa kita yang paling dalam. Kita tanamkan pada keluarga kita. Kita tanamkan pada anak-anak kita kecintaan yang maksimal kepada Palestina. Kecintaan yang maksimal kepada Masjidil Aqsa. Karena itu adalah bagian dari hidup kita. Jangan sampai tersisa sekecil pun dalam relung hati kita kecintaan kita kepada Palestina kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa karena itu adalah hak kita Allahu Akbar Al Aqsa hakuna Aqsa adalah milik kita mari kita berkontribusi nyata dalam memberikan bantuan materi maupun dukungan moral kepada mereka kepada bangsa Palestina yang sekarang sedang menderita ingatlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadirinul ta'ala. Haji dan kurban merupakan refleksi daripada kesatuan hidup dan ukhuwah kita diperintahkan oleh Allah untuk hidup berjamaah dengan firman-Nya yang tegas, wa tasimu Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk merekatkan, memperkuat persaudaraan di antara umat Islam. Allah menyatakan Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu Baina akhwaikum Wattakulloh La'allakum turhamun. Ayat ini mengajarkan. Apabila kita ingin mendapatkan rahmat. Maka dia harus menjaga uhuah. Dan apabila kita ingin uhuah ini rapat, tegak dan kuat. Tidak ada lain. Kecuali dengan hidup berjamaah. Karena pada ayat tadi disebutkan. Fasbahtum bini ikhwana dan Rasulullah menandaskan al jama'atu rahmah wal furqatu adab rawu ahmad dengan berjamaah kita akan mendapatkan rahmat dan apabila kita berpecah belah maka kita akan mendapatkan azab ingat bahwasanya berjamaah bersatu dalam syariat merupakan syariat yang sudah digariskan oleh Allah sejak Nabi Nuh dan bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Nabiul Azmi seterusnya Allah menyatakan audzubillah minasyaitonir rajim syara'alakum minad ma wasso bihi nuha walladhi auhayna ilaika wa ma wasayna Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi yang artinya Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama yang Ia wasiatkan kepada Nuh, dan telah Kami wahyukan kepada Engkau, wahai Muhammad, dan telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu apa agar kalian menegakkan agama dan jangan berpecah belah di dalamnya. Inilah syariat yang sangat prinsip yang sekarang banyak dilupakan oleh umat Islam. Syariat berjamaah tidak mulai dari, dari munculnya jamaah muslimin Aisbullah dengan wa dengan wali al fatah sebagai imam yang pertama tidak, tetapi jamaah muslimin sudah ada sejak Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim yang kita peringati tanda kutip kehidupannya pada hari ini. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang sudah berada dalam aljamaah dan yang belum kami serukan. Seruan Al-Qur'an ini an aqimuddin wala tatafarraqu fi kalian menegakkan agama dan jangan berpecah belah tidak berpecah belah artinya adalah berjamaah mudah-mudahan syariat ini segera terus bisa berkembang ke seluruh pelosok bumi karena hanya dengan inilah muslimin akan dapat mampu memecahkan berbagai macam problematika yang dihadapi Sebagaimana pesan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada Taifah bin Yaman Talzamu jamaatal muslimin Wa imamahum Ketika beliau bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana kalau kami menghadapi berbagai macam Problematika Setelah engkau wafat Setelah engkau tidak ada berada di tengah-tengah kami Jawab Rasulullah tegas Talzamu jamaatal muslimin Wa imamahum Tidaklah kau tetap dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Dengan itulah engkau akan bisa mengatasi berbagai macam problematika. Termasuk problematika di Palestina. Atau mungkin problematika di negeri ini. Semuanya akan bisa terselesaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita ke jalan yang diruadinya. Amin ya robbal alamin. Akhirnya mari kita tutup khutbah ini dengan doa bersama-sama. A'udhu Bismillahirrohmanirrohim minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuafi nama kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yang bagi li jalali wajhik wa sultanik. Allahumma inna nastafiruka wa natubu ilaik. wa nusalli wa nusallimu ala rasulikal al karim alladhi arsal rahmatan lil alamin wa ala alihi wa asbi ajmain Allah maj'alna aj minal istami'una al-qawla fayatabi'una ahsana Allah ma'ahdina lihati wa li nashri, wa ardu'anna liridu'ik wa tawallana wa la tawalla alayna wa'afina wa'afu'anna wa rizukna wa rizukna alayna Wabarik lana fi ma'aktaitana Wa kina syarum ma'kodaita Inna katakdi wa la yukdu alaik Inna la yadillu man walait Wa la ya'izzu man adait Tabarukta rabbana wa ta'alait Allahumma ca'al Udkhiyatana hadihi kurbanan Makbulan ladaika Wa firlana dunubana Wa taqobal taubatana Warjukna alikhlas ikhlas Fi niyatina wa'amilna Allahumma wa'amalina Allahumma wahid sufufal al muslimin wajma kalimat umal haqqi wal huda wazil an al furqata wasyiqaqa wal adawata rabbana ya rabbana ya rabbana waj'alna minal ladina auna khairi hadil -hadi ummah wahdaha allahumma sur ikhwanan al muslimina fi filistin wa kun laum aunan wa mu'inan wa hafizuhum bihdika wa nusratika wa farrij kurbatahum warzukhum al amna wal amana wa wa anzil alaihim nasroka alladhi wa'tahum ya arhamar rahimin Allah mahfad masjidil aqsa masjidil aqsa minal yahutil haqidin Allah ma'aid masjidil aqsa ila rihabil muslimin Allahumma tohir masjid al-aqsa minal yahudil ghasibin Allahumma alaika bihim fa innahum la yujizunak ya qawi matin ihzim al-yahud as wa zalzilhum ya qawi ya aziz Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma barik lana fi a'malina kulliha waj'al kholisotan li karim waj'alna minal muttaqin alladina tarfahum fid dunya wal akhirah waj'al adhiyatana syahidatan lana yaumal qiyamah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wali walidina wali, wali jamil muslimin al muslimat al ahya'i min Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ashabi asma'in subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin